What's up cuy, balik lagi dengan gua di channel History SM. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. Konten kali ini gua kedatangan narasumber jempol. Karena mungkin banyak juga requestan dari kawan-kawan kita ya di kolom komentar ini ya Pol ya. Iya Bang. Kemarin yang host kebetulan kawan kita Abuy lagi ada acara mungkin ya, lagi ada kesibukan lah ya. Jadi dia ya, hari ini enggak bisa Pol, enggak bisa mampir yeah. Lah. Salam buat Bang Abuy ya. Bang Abuy, halo. Oke, mungkin sebagian kawan-kawan udah pada kenal ya sama Jempol ini, lulusan Bastar juga 2011 ya Pol ya. 2010-2011. Jadi gua bakalan ngobrol-ngobrol tentang ya bukan sebenarnya bukan kisah di masa perjalanan basis lu Pol, karena yang request pun anak-anak nanyain tentang perjalanan lu, kisah-kisah ngejalanin di masa sekolah itu lu, selain karena setahu gua di Bastar tuh bukan cuma di apa ruang lingkupnya bukan di Bogor doang gitu ya, untuk jalan-jalan gitu bisa keluar Jakarta, keluar Bogor ya, pokoknya ke Jakarta atau kemana gitu loh. Mungkin awal mula lu ngejalanin tuh kemana tuh Pol? Pada saat gua kelas 1 itu ke Anyer Bang. Oh, ke Anyer. Pasti selalu. Iya. Selalu kalau tradisi ya gitu ya. Kalau sekolah di Bastar itu lu tradisi selalu kalau lu kelas 1 itu pasti dibawa ke Anyer. Sama abang kelas pasti dibawa ke Anyer. Pasti dibawa ke Anyer itu. Pertama gua main ke Anyer Bang. Semua Bang. Iya. Albes itu. Semua Albes kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh, iya. Kelas 1 itu pasti diajak Bang. Nah, suatu hari gua jalan tuh sama anak kelas 2, sama anak kelas 3 semua lah ya, semua. Gua masih kelas 1 Bang. Ke Anyer, wah. Yang seru nih Daniel. Itu bekalnya gimana tuh? Perbekalan terus segala macam gitu apa nyetok apa gimana? Seadanya Bang. Oh, seadanya. Pada bawa duit gitu. Ada yang bawa duit, ada yang enggak. Kolekan lah paling ya. Kolekan udah pasti ada dari kelas 2 kelas 3 ya. Ya. Karena kelas 1 ya cuma inilah maksudnya ngapalin inilah rute gitu ya. Rasanya kelas 1 mah buat ntar mungkin gitu. Terus gimana tuh? Awal mula jalannya ngumpulnya di mana? Ngumpulnya tetap di sekolah Bang. Oh, di Mawar. Tetap di sekolah di Mawar ya. Gua sekolah di Mawar kumpul, ada yang di Cemplang juga tetap balik lagi ke Mawar karena kita harus satu titik untuk jalan ke Anyer Bang. Yeah. Kita jalan dari Parung itu ke Cisau. Cisau. Oh, Cisau yang di ya. Tangerang itu ya. Tangerang itu. Dari situ aja udah kita banyak melewatin rintangan Bang. Banyak tantangan, tapi pada saat gua kelas 1 ke Anyer itu alhamdulillah lancar. Dari Bogor ke Tangerang itu lancar. Enggak ada halangan. Enggak bentrok gitu, enggak bentrok sama siapa-siapa enggak. Paling cuma bentrok ya sebatas doang ya udah. Oh, di pantekin doang mungkin ya. Pantekin juga enggak seberapa Bang. Iya. Lagi karena kita kan dari Bogor lah emang lihat holiday gitu ya nih jalan-jalan di Bogor ke Parung itu kita naik angkot. Nah dari Parung lanjut ke Cisauk itu kita beman Bang. Oh beman. Beman naik truk. Oh jadi dari Parung ke sampai Cisauk beman aja udah. Iya gitu. Beman aja itu. Terus itu udah tuh nyampe Cisauk kita naik kereta barang lah. Kita naik kereta barang. Kereta. Oh kereta yang batu bara itu ya? Iya betul. Jadi keretanya tuh kotak. Iya. Kotak dan di situ udah nggak ada isinya, kosong. Nah kita naik di situ. Bukan kereta penumpang berarti? Bukan. Kita naik kereta barang. Dari situ banyak lewatin stasiun. Setahu gua kita ribut itu di Pantekin sama STM Bizer kalau nggak salah ya. Oh Bizer Pamulang itu ya? Iya. Bizer Pamulang. Di situ, nah baru kita naik lagi setelah naik kereta kita tembus di stasiun sebelum Serengseng stasiun apa itu ya? Rangkas Bitung. Nah di situ sebelum Rangkas Bitung itu kita di Pantekin sama STM. Sana oh, ya ribut dulu ya sempat dulu ribut cuman dia di bawah kita di kereta di atas gitu dari kereta nah di Rangkas Bitung itu kita dilempar batu Bang. Oh, dilempar batu kan dilempar batu
adalah salah satu kawan kita korban. Kena, ya. Kena palanya bang ke tiban batu karena mereka dari luar bang, dari luar kereta. Jadi paling batu karena iya, posisi kita di dalam, karena posisi kita di dalam dan niatnya kita mau liburan ke ya hanya. Nah dari Rangkas Bitung ini ada yang sebagian masuk dulu ke stasiun Krenceng bang. Jadi satu stasiun sesudahnya itu Krenceng. Nah ada sebagian yang tertahan di Rangkas Bitung karena memang di situ kita bayar terlalu gede-gede bang. Tapi nggak ada yang pakai bayar, mereka pakai batu. Jadi STM di situ ya, STM di sana gitu ya. Ya kalau nggak salah sebut deh bang. Oh sebut. Setia Budi ya, STM Setia Budi. Ya karena nggak jauh juga kan dari stasiun itu. Nggak jauh bang. Ya. Karena ketika kita di perjalanan sebelum stasiun Rangkas Bitung itu kita udah patekin. Oh jadi sepanjang jalan mereka ya, udah patekin kan ya. Beda STM bang. Oh beda STM. Beda STM itu seragamnya biru kalau nggak salah. Nah itu kita disambitin, itu asli dia pakai batangan tapi gak ada yang kena karena kita di atas kereta ya. Dia di bawah. Oh kereta jalan gitu dia? Kereta berhenti. Oh berhenti. Sebelum stasiun Rangkas Bitung, kereta berhenti. Kita dipantekin dan itu dia megang batangan atau segala macam bambu lah tapi gak nyampe karena kita di atas kendaraan dia di bawah. Di bawah juga di luar stasiun bang, bukan di dalamnya. Di luar stasiun jadi dia gak kuat. Gak nyampe si bayarnya untuk kita, yaudah jadi kita selamat jalan. Nah yang parahnya ini di Rangkas Bitung. Rangkas Bitung sampai masuk si STM sebutnya itu. Oh, masuk ke dalam kereta? Masuk ke dalam stasiun, oh, tapi dia gak berani masuk kereta. Dia di luar udah siap batu bang, jadi kita dilempar-lempar. Jadi dibantain lah pokoknya sampai situ. Karena kan setahu gua di Rangkas Bitung itu lama juga bang gitu. Lama bang, lama ya. Hampir 1 jam. Iya. Hampir 1 jam. Itu kan stasiun transit lah jadinya. Stasiun transit, ya. Jadi dia kalau berhenti di stasiun Rangkas Bitung itu emang agak lama. Iya. Nah disitulah ada kesempatan untuk STM sebut ya kalau gak salah ya, Setia Budi itu. Dia masuk ke dalam stasiun, dilemparin kita pakai batu. Gak ada yang... Tapi sempat diturunin gitu bang? Sempat diturunin bang. Namanya kita dilempar pakai batu bang, ya akhirnya kita ngelindungi diri di dalam kereta. Dan akhirnya mereka juga ubah sendiri bang. Ubah diributin dulu gitu? Diributin dulu, tetap diributin sama anak-anak. Karena di situ mau gak mau kita harus turun. Harus turun bang, karena itu di stasiun Rangkas Bitung itu transit berhentinya paling lama. Di antara stasiun lain paling lama itu di Rangkas Bitung. Tapi itu tembus bang sampai tanya? Tembus bang, tembus. Nah, dari sini ada yang ketahan dulu, ada yang sebagian masuk ke Krenceng, stasiun Krenceng, ada yang sebagian di Rangkas. Si rekan kita ini kawan kita. Oh yang korban tadi itu, korban tadi harus dibawa ke rumah sakit. Oh gitu, parah itu bang yang korban. Oh lumayan parah bang, dia kenapa? Kenapanya ininya? Ya palanya, palanya ya akhirnya diobatin dan mau nggak mau kita udah setengah perjalanan. Itu bukan udah setengah perjalanan, di seperempat udah nyampe lah ya. Akhirnya mereka juga nyusulin kita ke Krenceng. Oh, Krenceng, Krenceng. Dan kita di Krenceng juga nunggu mereka yang di Rangkas Bitung. Nah, mau udah gitu kan nyampe stasiun Krenceng nih semua ya, kumpul, kita sama di situ kumpul sama di situ. Terus dari situ kemana lagi tuh bang? Langsung arah ke pantai bang. Dari situ dari stasiun Krenceng ke pantai itu agak jauh bang. Jauh. Agak jauh dan persiapan kita minim. Iya karena kan yang tadi abang bilang nggak ada bekal, nggak ada bekal gitu ya. Ya biasanya kan bawa beras. Ya, gitu, ya. Kita enggak bang. Enggak. Jadi setelah ini lucu bang, setelah nyampe Krenceng semua nih kumpul semua yang di Rangkas gitu udah kumpul semua, kita udah nggak ada sisa orang, kita harus berangkat ke pantai. Nah di situ kita harus makan dan minum. Gimana tuh bang makannya, makan apa di sana gitu? Itu kita nyampe Krenceng itu maghrib kalau nggak salah bang, maghrib itu. Dan kita nggak ada yang bawa air, nggak ada yang bawa air. Dan akhirnya kita minta ke rumah warga. Kita, oh jadi minta-minta. Kita bilang kita dari sekolah di Bogor nih, minta tolong minta air minum. Oh dikasih sama mereka. Bahkan ada warga di apa namanya Cilegon ya itu ya, Krakatau Steel ya, Krakatau Steel kan itu apa namanya kawasan industri kan, masih banyak rumah-rumah warga juga di situ, ada yang baik, ada yang masih kita ya makanan kayak Indomie, makanan instan gitu. Nah di situ ada temen gua yang hilang bang. Oh hilang. Setelah nyampe pantai ketinggalan apa gimana? Nah ini gua ceritain. Jadi dari Cilegon itu, dari stasiun Krenceng untuk mencapai pantai itu agak jauh bang, iya. Sekitar 5 atau 6 kiloan, iya. 5 atau 6 kiloan, 10 bawah lah ya. Agak jauh lumayan bang, dan itu kita jalan, nggak ada tumpangan. Oh nggak dapat BM-an lagi? Nggak ada tumpangan, jarang bang, jarang ya. Ada juga
tetap berisi gitu kan. Nah akhirnya kita jalan, nyampe lah kita ke pantai. Nyampe ke pantai, nah di situ temen gue hilang bang. Jadi gini ceritanya, dari Bogor gue datang ke Cilegon, jadi uangnya ada di gue bang. Oh, jadi uang teman gue ada di gue. Yang nitip gitu ya. Semuanya ada di gue, ada 3 orang. Gue, temen gue 2 orang, duitnya ada di gue, dan mereka hilang. Ketinggalan lu gimana? Bukan ketinggalan, jadi ketika kita masuk pantai, dia masih di pesisir. Oh, jadi jauh lah bisa gitu ya. Jadi malam itu kita enggak ketemu, Bang. Ini orang hilang kemana? Gua hilang nih. Dan akhirnya kita ketemu di pagi hari, Bang. Oh, pagi-pagi. Pagi hari gua khawatir karena mereka belum makan, nanti minum karena kita bawa duit. Ini ada di gua, Bang. Duit ada di gua. Ini orang di mana gitu, maksudnya teman gua nih hilang. Aduh, ini Cilegon, masih di Bogor gitu ya. Gua gimana gitu. Dan akhirnya kita ketemu mereka di pesisir pantai, itu udah siap-siap nih untuk ya kasarnya kita mandi lah gitu, mandi terus ngeblok pakai pilok gitu lah. Itu berapa hari sih bang di sana? Satu hari dua malam kan? Oh, satu hari. Jatuhnya sih dua hari dua malam jatuhnya, karena kita pulang ke Bogor juga malam. Malam kita pulang Bogor. Itu berapa orang yang di sana? Pada saat itu hampir 80 orang, 80-90 orang kalau kurang lebih, karena semua bang, Obes, satu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, semua ikut. Berarti banyak juga ya? Banyak banget bang. Ya itu di pantai itu emang ngapain aja sih bang? Maksudnya kegiatannya entah itu masak-masak atau apa? Oh enggak, kita cuma ya begitu aja. Mandi, ya. Selesai, udah, pulang. Oh jadi gitu doang, gitu. Asal lihat pantai aja. Yang penting kita tembus gitu bang, tembus anyer gitu. Jadi punya cerita lah gitu, kisah lah gitu, ininya ya, asalnya ya punya kisah. Jadi kita ya udah aja, cuma tembusin dari Bogor ke Anyer, dari Anyer ke Bogor pulang, alhamdulillah selamat. Gitu. Itu baliknya gimana bentuk? Oh enggak, sama sekali enggak. Selain ke Anyer tuh bang, ada lagi nggak kisah-kisah lu gitu selain jalanin ke Anyer gitu? Itu ke Anyer gue kelas 1 lah. Iya kelas 1. Ini gue kelas 2. Nah, kelas 2 kelas 2 gue jalan ke Bandung. Oh ke Bandung. Jadi kelas 2 gue jalan ke Bandung. Ke Bandung itu acara dadakan. Oh jadi acara dadakan itu kelas 2 aja. Gue gak ngajak kelas 1. Pure gitu? Ya. Angkatan lu doang. Jadi gak ngajak kelas 1, gak ngajak kelas 3. Gue kelas 2 tuh kan. Nongkrong di Mawar. Pulang sekolah nongkrong di Mawar pada ngopi. Puncak yuk. Niatnya ke Puncak. Oh, mau jadi bukan ke Bandung. Niatnya ke Puncak. Gua jalan dari Bogor ke Puncak. Nyampe bang, nah di Puncak kita bingung. Masa balik lagi ke Bogor? Ya udah lanjutin aja Bandung. Nah, jadi itu enggak niat sama sekali. Enggak niat ke Bandung. Yeah. Itu niat ke Bandung. Bekalnya di mana itu, Bang? Enggak ada sama sekali berarti. Anak STM itu jalan enggak ada yang Bogor. Ya maksudnya kolekan gitu. Enggak. Seadanya aja, lu punya duit berapa, kumpulin ya. Gitu, jadi niat awalnya gua ke Puncak, dari Puncak ke Bandung bang. Tapi dari Puncak ke Bandung ini ya enggak jarak deket bang, jarak jauh bang, kita ngelewatin beberapa STM gitu. Nah itu di jalan tuh emang maksudnya lu nge-BM kan bang, nge-BM-an ya, gitu. Pasti, nge-BM-an. Pasti. Itu pastilah gesekan-gesekan adalah pasti STM jalur sana gitu ya. Itu bentrok lah bang, bentrok gak? Sempet bang, sempet. Kita dari sekolah ke Puncak lancar. Nah dari Puncak menuju Bandung ini pengorbanan bang. Kita banyak lewati sekolah. Dan kebetulan pada saat itu kelulusan bang. Oh kelulusan kelas 3 yang lain. Karena gua masih kelas 2. Oh, iya. Yang kelas 3 nya itu kelulusan. Jadi gua jalan dari Puncak ke Cianjur. Nah di Cianjur ini kita bentrok bang. Oh, ada tragedi di Cianjur. Oh, bentrok sama bentrok sama STM stigma kalau nggak salah. Itu gimana tuh bang kronologi yang maksudnya itu awal mula lu bentrok sampai ada tragedi itu gimana tuh? Nah gini bang, jadi gua jalan sebeman kan gua. Pokoknya dari Puncak ke Cianjur itu sampai nyampe ke Bandung itu gua beman. Memang gua dari Puncak gua jalan ke Cianjur. Nah di Cianjur ini banyak anak sekolah bang ngederet di jalan raya tuh. Udah lagi pilok-pilokan. Kalau nggak salah Cikalong juga ada, cuma kita nggak parah banget di Cikalong. Di lokasi tanggal yang warga kan masih siang. Nah sore itu kita nyampe ke Cianjur bang, kalau nggak salah
sebelum Ciranjang gitu, Cianjur banyak anak STM kan. Kita naik truk, di dalam truk itu kita dilempar batu bang. Posisi truk jalan bang, nggak macet, nggak, posisi truk jalan tapi kita dikejar, dilempar batu. Disambitin terus. Dilempar batu kita. Mau nggak mau kita turun. Stopin supirnya, kita turun dulu, tolong bantu untuk ngusir si anak sekolah ini. Nanti jalan lagi. Nah si abang truknya ini ngerti. Oh. Dan mereka juga kalau nggak berhenti juga mati. Truknya hancur kan, dilempar batu, dan mereka berhenti. Kita turunin, ya udah cuma gitu doang. Mereka lari-lari. Oh, karena mereka juga pakai motor. Karena mereka juga pakai motor. Tapi nungguin itu truknya bang. Nungguin. Kita naik lagi bang itu. Baik ya. Naik lagi bang itu bang. Naik lagi truk itu sampai ke perbatasan Cianjur Bandung. Dan akhirnya kita malam sampailah ke Bandung bang. Itu ke Bandung ngapain aja bang? Nggak ada niat, nggak jelas. Jadi nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan. Jadi memang awalnya kita niat untuk ke puncak. Udah balik lagi ke Bogor. Ternyata pas di puncak ada inisiatif lah. Dan akhirnya kita alhamdulillah tembus bang. Yeah. Bandung. Di Bandung aman. Berapa hari di sana? Di Bandung sama kita nyampe nginep sehari, jatuhnya 2 hari 2 malam. Sama jatuhnya 2 malam. Cuman nongkrong di gazebo Bandung, hidung sate, udah balik lagi. Itu berapa orang waktu itu? Kalau enggak salah 21 orang, 21 orang. Kelas 2 doang, kelas 2 doang. Itu bang, lu selama ngejalanin apa enggak dicari sama guru, karena kan posisinya lu enggak masuk sekolah, itu kan 2 hari gitu. Kan lu ngejalanin dia. Enggak masuk sekolah itu gimana bang, maksudnya lu apa posisi lagi libur atau gimana itu? Enggak bang, kita jalannya selalu Sabtu. Oh Sabtu? Selalu Sabtu bang, pulang sekolah Sabtu jalan. Oh gitu. Jadi minggunya kan libur, nah minggu malam kita udah nyampe. Oh udah pulang lagi. Nah, jadi Seninnya kita sekolah lagi. Oh ya. Jadi Sabtu siang jalan gitu ya. Minggu malam balik. Selalu kita Sabtu, dari kelas 1, kelas 2 jalan ke Anyer, jalan ke Bandung selalu hari Sabtu bang. Oh, berarti sekolah mah tetap sekolah. Sekolah tetap sekolah. Setelah pulang sekolah baru kita jalan, dan itu jadwalnya hari Sabtu. Nah itu kan kisah perjalanan lu selama kelas 1 sama kelas 2 aja pun. Ya. Dan kelas 3 gue dengar nih pernah jalan ke Jogja tuh. Iya betul bang. Itu gimana tuh bang? Maksudnya pas kejadiannya tuh kapan? Maksudnya pas apa lu mau kelulusan apa gimana? Iya bang, itu jadi ceritanya seminggu sebelum kelulusan kita memang udah rencana. Oh jadi udah mateng? Udah mateng, udah rencana. Jadi memang kita udah ngumpulin uang dan ada sebagian uang kolekan lah ya. Oh kolekan ya. Ya, kelas 3. Seminggu sebelum ujian itu kelulusan kita memang udah rencana. Ke Bandung yuk. Ke Jogja yuk, karena kita udah pernah tanya, udah pernah ke Bandung ya, dan nyari pengalaman baru lah gitu ya. Gimana kalau ke Jogja? Dan kita oke. Dan akhirnya kita ngumpulin duit dan yang koordinir gua sendiri bang. Jadi uang semuanya apapun gitu tanggung penanggung jawab lah ya gitu. Ya, jadi itu kesana berapa orang bang waktu itu? Ke Jogja kalau nggak salah 20 sampai 30 orang deh kalau nggak salah. Oh itu kelas 3 doang? Kelas 3, ya. Hanya kelas 3 aja karena kan itu acara kelulusan bang. Ya. Acara kelulusan gue pengennya yang berbeda aja gitu bang, karena udah pernah ke Anyer, udah pernah ke Bandung, ya udahlah kita coba ke Jawa Tengah, ke Yogyakarta. Itu ada yang tahu, nah ini menarik juga nih bang, maksudnya menariknya apa itu ada yang tahu jalurnya, apa lu emang wah udahlah kita nekat aja ke sana gitu? Enggak, itu ada yang tahu jalurnya. Oh ada yang tahu treknya nih? Ada yang udah pernah ke Yogyakarta dan dia tahu jalannya. Di situ juga dia punya kenalan bang Jogja, ya akhirnya kita berani. Oh jadi ada salah satu anak Bastar gitu ya, yang tahu daerah sana lah, kasih punya teman di sana bang. Oh iya teman di sana dia. Ya. Itu awal berangkat tuh gimana bang? Awal mula berangkatnya sih lucu kan, ya. Lucu. Jadi gua tekankan ke anak-anak, lu kalau mau berangkat ke Jogja siapapun nanti kelas 3 kita undang Albes, siapapun yang mau ikut lu harus bawa uang 150.000. Oh jadi dipatok. Nah kan? Itu lu pribadi nih. Ya. Kalau lu pengen aman bawa oleh-oleh, lu bawa duit 200.000. Pada zaman itu 200.000 memang gede lah. Besar ya, untuk ukurannya. Gua pribadi sama teman-teman udah ada yang sebagian yang punya uang. Gua punya uang 160 dari nabung.
seminggu yang lalu. Ya. Oke, masuk. Karena kan perhitungan waktu dulu itu 2010 ongkos beli tiket ke Jogja gua naik kereta dari Senen ke Yogyakarta itu cuma 35.000, Bang. Naik kereta ekonomi cuma 35.000. Kalau kita beli tiket bolak-balik juga cuma 70.000 kan. Ya selebihnya buat makan gitu, buat lu beli oleh-oleh gitu. Nah, udahlah di situ kita kumpul kan di satu sekolah nunggu koran terbit, karena kita kalau lulus kan koran terbit kan lulusan itu ya daftar nomornya ya, daftar nama kita sama linknya tuh bahwa kita tuh lulus gitu ada di sini. Dan akhirnya jam 8 pagi turun kita beli koran jam 10, jam 11 kita langsung berangkat ke Jogja. Oh, jadi melihat udah lulus nih langsung lah gitu ya. Udah, maksudnya udah enggak ada rasa penasaran lagi gitu ya. Oh, kita kok udah lulus. Kita tuh lulus ya. Kita tuh lulus. Nah, perjalanannya mulai berarti dari Mawar dulu nih titik kumpul. Titik kumpulnya di Mawar. Titik kumpul di Mawar, selalu kita titik kumpul di Mawar, Bang. Di Mawar kita titik kumpul. Nah, ini ada sedikit balik lagi ke yang tadi duit ya, Bang ya. Iya. Ada beberapa orang dari temen gua, dari rekan gua itu enggak sama sekali bawa uang. Oh, jadi dia tuh maksudnya emang pengen ikut tapi emang enggak ada ekonominya mungkin. Oke, nah ya, tapi kita untungnya ketutup sama uang kolekan, Bang. Disitulah yang ya kalau menurut gua solidaritasnya tinggi, Bang, karena ini kelas 3 mau jalan ini di Jogja, jadi anak kelas 1 kelas 2-nya memang udah tertanam bahwa solidaritasnya untuk ya bantu anak kelas 3. Ditutuplah sama uang mereka. Ada yang bawa uang 50.000, ada yang bawa uang 100.000. Itu kan mepet banget, Bang. Mepet banget gitu. Gak bisa. Dasarnya untuk tiket aja, Bang. Untuk tiket aja 70.000 belum balik, Bang. Oh, berarti naik kereta nih, Bang. Naik kereta, Bang. Dari Mawar berangkat ke Pasar Senen, Bang. Dari jam 11 siang. Stasiun Bogor, ya? Iya, dari stasiun Bogor ke stasiun kota dulu, Bang. Dari stasiun kota gak ada jadwal kereta ke Yogyakarta. Oh, enggak. Karena kita telat. Akhirnya diarahkan untuk ke Pasar Senen. Oh, kita ke stasiun dari kota lanjut ke Pasar Senen, dan dari Pasar Senen ada jadwal kereta ke Yogyakarta itu jam 9. Oh, jam 9 malam. Oh, malam 9 malam. Berarti tapi masih seragam itu semua. Masih seragam, masih seragam. Seragam itu. Itu enggak ada gesekan selama di jalan gitu. Oh, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ada. Kita alhamdulillah lancar dari stasiun Bogor ke stasiun Jakarta Kota, dari Jakarta Kota ke Pasar Senen. Cuma kita agak ada kelas sama preman, bukan anak sekolah, Bang, tapi sama preman. Tapi untungnya kita masih di bawah umur kali ya, kita masih dibantu lah gitu sama preman-preman sana yang rese-rese. Ya udah, kita dibantu sama warga sana, sama warga stasiun Senen. Tapi itu, Bang, masalah perbekalan itu gimana, Bang? Apa hanya bawa uang, apa kita emang abang sengaja bawa model Indomie segala macam? Oh, enggak, Bang, kita bawa uang. Oh, pure bawa uang. Jadi kita bawa mentah, nanti matangnya nanti kita beli di sana. Oh, iya. Karena udah ada gambaran dari Pasar Senen ke Yogyakarta itu udah ada gambaran, Bang. Beli tiket itu 35.000. Iya. Kita dulu naik kereta ekonomi. Iya. Jadi enggak ada perbekalan bawa segala macam, enggak ada. Jadi kita bawa uang aja. Oh, jadi bawa kita makan nanti di sana. Iya. Itu murni bawa uang. Itu berapa hari ke sana, Bang? Dari Pasar Senen ke Yogyakarta aja udah sekitar 48 jam, Bang. Oh, 2 hari. Iya, udah 48 jam. Di jalan aja kita udah 2 hari. Dari Pasar Senen, dari stasiun Senen ke Yogyakarta itu udah 2 hari, Bang. Oh, itu enggak mandi itu, Bang. Iya, Bang. Kita numpang ke masjid, ke rumah warga gitu. Karena kan kita banyak orang juga, sekitar 30 orangan kita. Iya, 30 orang ya. Kurang lebih lah 30 orang. Tapi sampai ketemu sih, Bang. Alhamdulillah sampai, Bang, kita di Yogyakarta, di Malioboro. Di Malioboro kita nyampe ke stasiun Lembuyangan pagi. Nah, kita langsung lanjut ke Malioboro. Nah, di Malioboro kita nginep sehari, Bang. Oh, berarti dari Senen ke stasiun apa? Ke stasiun Lembuyangan. Oh, tembus langsung gitu. Langsung kita turun ke stasiun Lembuyangan, karena stasiun Jogja besar masih ada satu stasiun lagi untuk mencapai kita ke Malioboro. Nah, dari Malioboro kita nginep sehari, Bang. Nginepnya ya udah tinggal di ruko aja, ya di ruko. Tapi kita di sana ketemu sama preman-preman Yogyakarta lah, dibilang ini anak sekolah mana, anak sekolah Bogor, ya udah tinggal di sini aja, maksudnya untuk sementara waktu kalian tidur di sini aja bareng sama kita. Tapi nggak diapa-apain gitu. Oh, enggak, mereka welcome, mereka baik, mereka baik.
Nah, selama di Malioboro, gue pengen tahu nih bang, itu anak sekolah, karena kan sering banget gitu bang, anak sekolah juga menjalani di sana. Itu tuh di sana ngapain doang gitu bang, maksudnya? Pada saat gue ke Yogyakarta itu nggak ada loh, nggak ada. Jadi yang tembus ke Malioboro itu hanya Basar aja, nggak ada sekolah lain gitu. Dan di sana pun juga nggak ada sekolah lain gitu. Walaupun memang ada juga kita sekolah nasional. Ya, jadi, nah di situ. Ada perjalanan lagi bang, ya. dari kita nginep ke Malioboro itu kita finalnya di Parangtritis, pantai. Oh, di pantai. Pantai Parangtritis. Nah, disitulah kita uji mental bang. Kita ini di kota orang ya, kita jauh lagi. Dan kita nggak tahu Parangtritis itu dari Malioboro ke Parangtritis itu ya, jaraknya berapa kilo, kita nggak tahu gitu. Ternyata memang jauh bang. Itu BM-an lu gimana? BM-an bang. Oh, jadi BM-an. Dari Malioboro lu BM-annya sama anak-anak ya, itu BM-an. Ke Parangtritis. Nah, gitu. dari Malioboro BM-an itu nggak nyampe-nyampe bang, karena si Malioboro sama si Parangtritis itu jauh banget. Nggak nyampe-nyampe bang, akhirnya kita sewa bis. Oh, nyewa bis. Mau nggak mau kita sewa bis, tolong nganterin kita ke Parangtritis. Satu orang berapa kalau nggak salah? 5.500. Oh, satu orang itu dari si Malioboro itu ke Parangtritis itu 5.500, akhirnya kita sewa. Oh, nyewa. Sewa bis untuk kita berangkat ke Parangtritis. Nah, habis dari Parangtritis berapa hari itu bang? Dari Parangtritis kita cuma nginep satu hari bang. Sehari doang. Sehari. Jadi selama perjalanan PP itu waktu itu diperkirakan seminggu ada? Seminggu. Kurang lebih seminggu bang. Seminggu. Lama juga ya. 6 hari 6 malam. 6 hari 6 malam. Sampai pulang lagi ke Jakarta ya bang. Sampai pulang lagi ke Bogor 6 hari 6 malam. Itu di apa dari Parangtritis? Cuma pilo-pilo apa gimana? Iya, kita di Parangtritis niatnya memang cuma destinasi terakhir bang. Destinasi terakhir kita di Parangtritis karena memang keuangan kita udah habis banget. Di situ cuma kita bisa cuma ke Parangtritis, nggak bisa ke tempat lain lagi. Nah di situ kita ya ini lucu bang, ini ada kali ini bang. Nah, enggak, bang. Pada saat kita datang ke Parangtritis, kita bawa pilo dong. Kita bawa pilo, kita pilok di pesisir pantai yang ada temboknya, yang buat untuk diblok. Kita ngeblok kan pas datang ke Parangtritis, kita ngeblok Bastan, tur Jogja, tanggal dan orangnya. Berapa orang? 20 atau 30 orang gitu, sama tanggal sama tahunnya. Dan itu masih bahasa bang, kita diomelin sama warga Jogja, penjaga pantai, sama penjaga pantai Jogja. Tapi lucunya gini bang, ketika kita diomelin disuruh rapihin lagi, kita bingung, kita harus di chat di mana, iya. Dan akhirnya kita bilang ini sekolahan dari mana, ini sekolahan dari Bogor pak, kenapa ngomong yang begini, ya, maksudnya ngeblok gitu tanpa izin, nggak boleh ini, itu kasarnya kan, iya. Begitu, dan akhirnya yang ngomel ini mereka tahu bahwa kita jauh, nggak mungkin mereka tanggung jawab untuk masalah permasalahan bukan ini, dan akhirnya mereka, kamu dari Bogor, benar ya, kamu dari Bogor benar, dan kita bawa kartu pelajar dong, dikasih kartu pelajar, oh iya, dan akhirnya mereka mengakhiri kita. Oh jadi nggak apa-apa. Jadi kamu istirahat tempat saya aja. Kalau kamu mau makan, kalau kamu mau minum, tempat saya punya warung. Setelah ngomel, kita disuruh benerin blokan itu, dan akhirnya blokan itu nggak dibenerin. Jadi sampai sekarang gitu bang ya? Mungkin sampai sekarang masih ada. Kalau nggak hapus ya? Kenangan juga. Hapus itu mungkin sobat History STM ada yang mampir ke Jogja itu di mana? Di Parangtritis. Pantai Parangtritis ada blokan Bastar. Itu mungkin nih biangkeroger malam di pol ini nih. Biangkeroger nih. Lanjut nih bang. Nah setelah itu si bapak-bapak yang marahin kita itu dan akhirnya dia kurang kita, dia punya warung bang, dan dia kasih tempat buat kita istirahat tidur semalam di situ. Kamu kalau mau makan kalau mau minum beli aja di warung saya, kamu istirahat di sini nggak apa-apa. Oke, kita istirahat semalam di situ dan kita pulang lagi ke alam Malioboro. Itu kebayang bang, jauh banget jaraknya. Balik dari Parangtritis bagaimana lagi apa gimana? Enggak, nyewa bis lagi. Kita pulang dari Parangtritis itu Beman. Sampai ke Malioboro ini. Sampai ke Malioboro itu Beman, bang. Karena uang menipis, bang. Hanya sisa untuk ongkos dan ya makan juga barengan, bang. Ya paling cuma beli rokok juga sekadarnya aja karena uang udah terbatas karena kita mau pulang. Oh iya, bang, maaf nih. Kalau boleh tahu itu nominalnya semuanya itu kan bang Jempol nih yang ngumpulin itu. Kira-kira totalnya berapa tuh semuanya waktu jalan awal berangkat gitu, dananya terkumpul berapa sih? Dana yang tepatnya sih gue lupa lagi bang. Tapi kita cukup untuk makan, untuk
yang pasti yang kita incer itu tiket bang. Yang kita incer itu tiket, yang pasti tiket aman. Yang pasti tiket aman. Untuk nominalnya, waduh gue lupa ayo. Tapi berapa? Makan itu makan ini cukup ya, gitu ya. Makan semuanya gitu rata lah. Karena kita pribadi bawa uang untuk ongkos dan untuk makan dan untuk beli oleh-oleh dan ada alhamdulillah uang kalian. Oh sempet beli oleh-oleh juga di semacam asbak itu perlu lah itu yang kita beli bang. Beli itu buat kenangan-kenangan lah bahwa kita bener tembus nih gitu kan. Betul bang. Nah setelah dari Malioboro pulanglah gitu ke Bogor. Pulang lagi kita ke Bogor. Berarti coret-coretnya Bang Jepo di sana nih, pilok-pilok. Sepanjang jalan bang. Oh sepanjang jalan. Sepanjang jalan di mana kita tempat istirahat pasti kita ngeblok. Kita soalnya bawa persiapan pilok dari Bogor. Lumayan banyak. Ya, karena emang ya coret-coret di sana ya gitu kan lulusan juga. Kan ditambah nanti kita di Jogja juga coret-coret. Seragam, kita coret-coretnya di sana di Jogja. Jadi coret-coretnya di Jogja. Di Jogja bang, di Jogja. Jadi kita pulang tuh udah pakai baju coret-coret dari Jogja ke Bogor. Jadi orang-orang tuh melihat, oh ini orang kelulusan jalan-jalan, tapi dengan catatan tidak sama pihak sekolah gitu. Ah ini ada yang menarik nih bang. Maksudnya itu kan jalan-jalan banyak pula dari Anyer ke Bandung ke Jogja gitu. Emang nggak ada guru yang ikut atau gimana itu bang? Itu sih memang nggak ada, bukan dari pihak sekolah bang, dari kita orang, dari ya tongkrongan kita, ya dari lihat anak-anaknya lah gitu ya. Maksudnya dari pihak sekolah emang nggak ngadain acara untuk jalan-jalan holiday gitu segala macam, study tour lah jatuhnya gitu. Study tour ya. Sepengetahuan gua sih dari gua masuk pertama awal masuk di Bastar dari kelas 1 sampai kelas 3 itu nggak ada study tour. Oh nggak ada. Gak ada. Jadi makanya kita untuk ngadain acara yang sendiri lah gitu ya. Inisiatif sendiri. Inisiatif sama anak-anak Bastar yang lain lah gitu. Emang karena emang udah tradisi juga mungkin tradisi lah. Tradisi. Cuma emang waktu pas ke Jogja itu mungkin Bang Jempol yang ngawalin gitu ya. Iya, jatuhnya lebih resmi sih. Iya. Enggak dadakan, enggak apa, kita memang sebelum ujian, sebelum kelulusan memang kita udah ada rencana untuk Jogja. Tapi sebelumnya bawahan atasan Bang Jempol ada gitu yang pernah ke Jogja? Belum. Jadi pencetus lah gitu. Pencetus untuk keluar Bogor. Untuk di Jogja, Ya. Nah, itu kan Bang, seperti yang abang bilang tadi kan, uang udah menipis, harus pulang gitu kan dari Malioboro. Mungkin ada apa, naik kereta lagi kan? Naik kereta lagi. Tujuan ke Jakarta. Tapi kita udah punya tiket bang. Oh udah megang. Udah megang tiket. Jadi beli tiket PP gitu. Iya. Oh tiket PP. Nah itu kan uang menipis bang. Maksudnya sepanjang jalan itu abang makannya gimana gitu kan? Nah gini bang. Jadi dari Malioboro arah pulang ke Jakarta itu kita memang uang tuh udah menipis, tapi nggak habis ya bang ya. Masih ada kita megang uang untuk beli makanan, untuk beli rokok, untuk beli minuman kita masih ada. Nah di perjalanan kita emang bekal untuk di dalam kereta kan. Di dalam kereta kita nggak mungkin beli karena itu mahal. Mahal banget. Jadi kita beli di luar. Bagaimana caranya kita bisa nyampe ke Jakarta? Bisa nyampe ke Jakarta. Ini uang sisihan untuk di Jakarta ke Bogor. Nah finalnya kembali lagi ke pasar Senen bang, itu udah habis banget uang bang. Oh udah habis banget. Udah habis banget uang. Jadi hanya cuma untuk uang tiket kereta dari pasar Senen dan stasiunnya ke Bogor. Udah nggak ada lebihnya bang. Nah jadi kita di pasar Senen ada sedikit cerita nih bang. Dari pasar Senen kita nyampe kalau nggak salah jam 8 malam. Kawan saya dapat kabar dari keluarganya bahwa ayahnya meninggal. Bahwa ayahnya meninggal, kita bingung, kita baru nyampe pasar Senen. Aduh, kita harus pulang ke Bogor. Dan si kabar itu kawan kita ini dia ya sedih lah ya, ayahnya meninggal. Ya pastilah namanya orang tua. Ya udah akhirnya kita tenang kita bakal sampai Bogor, kita sampai Bogor karena kita masih punya uang tiket dari pasar Senen ke Bogor. Nah dari situ tapi kita nggak makan bang. Kita makan. Memang bener itu uang tuh untuk pas buat beli tiket aja. Beli tiket kereta. Kita nggak bisa ngerokok, kita nggak bisa makan, kita nggak bisa minum. Ya, puasa lah gitu. Puasa kita. Tapi untungnya dari pasar Senen ke Bogor bang. Iya. Cuma deket lah, bisa 3 jam ya. Cuma 2 jam lah. Iya, 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Iya bang, sebenarnya gue juga pengen nih masih ngobrol banyak. Seru banget gitu kan. Bisa
Bang Jempol nih bawa Bang Jempol nih petualang guys. Ya kan banyak orang nggak tahu nih Bang Jempol tuh selain sekolah STM tapi jiwanya jiwa petualang. Dia jiwanya bukan petualang itu bukan dalam arti barbar ya, maksudnya di samping STM tuh bawa kan orang melihatnya dengan terus juga orang. Kalau Bang Jempol ini enggak, itu uniknya dia penjelajah. Jelajah ini Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, macam kan? Iya, karena kalau menurut gua sekolah nggak cuma dasar lah. Iya, nggak cuma dasar kita. Iya, kita harus buka lebar wawasan kita. Jadi bang, gua ada seragam nih untuk kita sistem pelatihan pajak. Gua minta tanda tangan. Ini udah gak ada tanda tangan gue ya. Thank you bang. Itu aja bang Nipo. Okay. Makasih banyak. Salam untuk keluarga. Sehat selalu ya. Makasih. Amin. Jadi gitu aja konten gue kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.